Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dedi dari Derosa Auto. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video-video Derosa. Saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah. Semoga sobat-sobat semua senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah, dan senantiasa juga diberikan rezeki yang berlimpah. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya mampir lagi ke showroomnya Gudang. Showroom motor gudang motor udah dari. Dan motor sudah menjadi suatu kebutuhan primer, di mana menjadi alat transportasi yang sangat efisien, yang sangat menunjang untuk mobilitas pekerjaan maupun aktivitas keseharian. Nah, pada kesempatan ini kami ingin mereview gudang showroom motor yang di mana motor serta harganya sangat merekomendasi. Seperti apa harganya motornya? Tanpa basa-basi, kita langsung go. Kita langsung ya, jangan skip-skip, kita ke Uda Dery sebagai ownernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ketemu lagi Pak nih sama Uda nih. Ya, lagi Pak Dery. Makin rame lagi nih. Ada dikit-dikit Pak. Ada dikit-dikit ya. Sebenarnya sih lagi kosong ya. Lagi kosong. Ada berapa unit sekarang Pak Uda? Sekarang ya tinggal 33. 33 nama. Maksimal di sini 50. 50. Maksimal di sini doang 50. Nah tuh teman-teman, stoknya lumayan, harganya insya Allah bisa merekomendasi buat teman-teman. Kita cek satu persatu motornya, harganya insya Allah bener-bener kena banget buat teman-teman yang membutuhkan motor roda 2. Nah udah, kita mulai ya deh ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim teman-teman, jadi skip-skip ya. Ini motor PCX nih dah. PCX tahun berapa nih dah? 2018 Pak. 2018 iya. Berplat genap, untuk pajaknya di bulan Maret 2023. Ya, mepet ya mepet deh, ya Pak ya. Untuk alamat SNK di daerah Jakarta Pusat ya deh. Iya. Perorangan ya deh? Perorangan. Kilometernya dah? Kilometernya lumayan itu. Lumayan ya? 70.000. 70.000-an. Ya. Oh, lumayan ya dah. Ya, lumayan, cuman masih bagus. Tahun 2018. Berapa nih dah? 23.200. 23.200. 200. Nah, di Uda nih spesialis bajongan. Ya, ya bisa di bajong, bisa di keteng. Bisa di bajong, semuanya terbajong enggak ya? Enggak semua terketeng. Ya. Bajong benar. Maksudnya yang udah agak keras kita paling keteng temen. Betul. Tapi paling tidak udah harga enggak. Masih kita masih ada yang mau di bajong ya, tetap kita bajong. Betul. Ya paling tidak udah enggak ngambil banyak ya, Daya. Ya, dikit-dikit aja. Dikit-dikit. Yang penting berputar. Ya, teman-teman, di sini motonya udah dikit asal lancar. Iya. Betul. Amin. Yuk kita buktiin omongannya udah dikit asal lancar. Ini apalagi nih dah? Vario. Vario tahun 2018. 2018 tipenya dah. Tipenya ya CBS ISS idling stop. Idling stop. Ya. Idling stop. Plat F ya dah. Plat F. F mana nih? Kabupaten. Kabupaten ya Bogor ya. Plat ganjil, pajaknya di bulan 11 hidup. Hidup. November. Wow. 2018. 18. Berapa dah? 15.500. 2018. 2018. Masih kurang ya dah. Goyang dikit bisa. Goyang dikit bisa. Itu teman-teman ya. Masih bisa goyang dikit. Ini yang idling stop ya. Nah, ini apa lagi nih dah? Vario. Vario lagi. 125. 125. Tahun berapa nih dah? 2013. 2013. Plat F-nya F Kabupaten. Kabupaten juga. Plat genap teman-teman, pajaknya di bulan Februari 2023. 2023. Ya. Mati nih baru nih ya. Mati baru, baru sekali mati, doang. Sekali. Atas nama perorangan. Atas kondisinya sama perorangan. Paling ganti ban doang ya. Iya. Ban bak apa, kondisi mesin gimana dah? Mesin bagus. Mesin bagus ya. Ya. Berapa dah? 8.200. 8.200 tahun ya. 2013. 13. 2013 8.200. 125. 125 pajaknya baru mati telat sekarang. Sekali, ya. Telat sekarang. Ya teman-teman, 8.200. 200. Masih bisa nego ya? Bisa. Digoyang lagi. Masih bisa. Ya teman-teman buktiin deh. Teman-teman cek di marketplace. Harga yang ditawarkan sama di tempat Uda. Ya, itu maksud saya. Teman-teman bisa comparein. Insya Allah harga di Uda ini bisa merekomendasi buat teman-teman. Khususnya yang cari kendaraan. Baik itu pedagang maupun perorangan ya. Iya Pak. Nah itu dia teman-teman. Nah kita ada lagi nih Honda Vario. Vario tahun 125. 2015. 2015. Ya. Honda Vario 125 yang 2015 teman-teman. Plat ganjil, alamatnya Jakarta Barat. Untuk ya. Pajaknya 2021. Desember. Pajak 2021 kaleng 25. Kaleng 25. Ya, 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun, tahun, tahun panjang. Betul. 2021, 2022, 2023. Ya, 3-nya jauh. Iya. Pajaknya berapa dah? Pajaknya paling 300. 300-an ya? Lebih kurang. 900 apa yang mahal? Iya. Berapa harganya dah? 10.2.
102. Ya. 2015. 2015 125. 125 102. Kondisi aman enggak? Kondisi mesin-mesin aman lah, body-body masih aman. Body-body masih aman. Mesin-mesin paling ganti oli ya. Servis ya, servis ringan pasti ada. Oh, servis ringan. Buat teman-teman harganya 10.200. 200. Ya. Teman-teman mau negoin lagi langsung bisa, aja. Bisa, goyang-goyang lagi bisa. Pasti bisa. Nah, ini dah, ini ada Honda bagus nih dah. Iya, Vario. Vario lagi. 125. 125 tahun 2018 enggak naik surat. 2018 enggak naik surat maksudnya ya, apa dah? Berarti pemakaian 2018. Suratnya tetap 2017. Oh, ya, gitu. Kan kaleng 23 dia. Kaleng 23, betul. Pemakaiannya 2018. Iya, bulan 1 kan. Sejatinya ini motor 2017. Iya. Oke. Vario 125 2017. Plat F daerah Kabupaten. Kabupaten. Kabupaten juga. Plat ganjil, pajaknya Januari. Tidur berapa lama nih dah? Pajaknya tidur. Pajaknya ini 2023 nih, pajaknya udah mati nih dah. Iya, pajaknya emang mati. Kalengnya mati juga. Pajak 2019 19, ya. Berarti 3 tahunan ya? Iya. Ya 3 tahun, 4 tahun dong. Sekarang kan 2019, ketemu ya, 2023, ya kan 4 tahun ya. Saya cek pajaknya 1.100.000. 1.100.000. Oh. Pajak semuanya. Sudah dicek. Nah, harganya berapa dah 2015 ini dah? 12.2. 12.2. Iya. Tambah 1.000, taruh 1.500 ya. 12.2. 13.5 lah. 13.5. Ya, kan 12.2 masih goyang lah. Oh, gitu. Masih goyang. Berarti 13.5 tuh. Waduh, goyang lagi aja, yeah, teman-teman. Iya, yeah, iya. Yeah. Motornya bagus banget nih. Nah, ini ada yang oranye nih dah nih. Ya, Vario, Vario 125. 125. Banyak Vario ya, ya? Iya, banyak Vario. Vario 125 tahun 2012. 2012. Ya. Plat A, platnya plat mana nih? Serang. Serang. Plat genap teman-teman untuk pajaknya di bulan Juni 2021. Matinya 2021. Kaleng mati ya. Kaleng 22. Berarti 21 22 2 21 22 23. Ya. 3 tahun. Ya, 1000 ya kurang lebih ya. 1100-1200 lah. Kurang untuk lebih panjangnya. Nah, ini 2012 berapa duit harganya dah? 6.500. 6.500 ya, 2012. Iya. Dapat Vario. Oh, dapat Vario. Iya. Tapi udah CBS belum ya? Oh, CBS. Belum, belum. Oh, belum. Benar enggak terlalu ngaruh sih. Iya, CBS sih, benar benar. CBS sama standar enggak terlalu ngaruh. Itu perbedaannya di mana sih dah? Perbedaannya ya ini doang kayak idling stop begitu doang di lampu merah hidupin mati gitu kayak gitu doang. Gitu. Paling pengereman CBS. Iya 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 iya. Ya tuh teman-teman dibuka 6.200. 6.500. 6.500. Ya nego lah kurang bisa. Nah ini Vario lagi nih dah. Plat BA nih. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Apa muda ini? Iya. Plat mana aja bantai terus. Plat Aceh bantai terus. Plat Aceh. Waduh serem. Indonesia bantai Indonesia terus. Indonesia loh. Plat ganjil teman-teman untuk alamat SNK di daerah Sumatera Barat. Pajaknya Agustus. Tahun berapa nih dah? 2012. 2012. Ya. Sama ya. Vario juga ya. Tapi belum CBS. Berapa nih dah? Harganya sama aja. Sama aja. 6,5. Tapi kan buat cabut bekas susah. Iya. Ini mah buat pemakaian buat beli-beli kopi doang. Buat beli-beli kopi. Tapi masih bisa nego ya deh. Iya bisa lah. Tuh teman-teman dinegoin aja. Mungkin ini nego aja bisa. Buat ongkos cabut berkasnya ya kan. Nah ini ada apa lagi nih dah? Beat. Honda Beat. Tahun 2018. 2018. Plat ganjil. Ya. Alamatnya Bogor Kabupaten juga ya. Iya betul. Nah ini bulan Oktober nih. Iya pajak 2019 itu. Mati. Oh 19. 2019. 4 tahun juga ya. Mati. 4 tahun panjang. Ya. 4 tahun panjang. 2018. 18. Berapa duit udah? 10.200 nego. 10.200 nego. Nego keras ya. Kerasin aja deh negonya. 10.200 men tahun 2018 ya. Ya, pentingnya di duit nego. Jadi duit bener. Untungnya enggak gede-gede lah udah lah. Yang penting ada lebih. Insyaallah bener-bener amanah nih pedagang nih. Pedagang amanah. Ini baru saya ketemu ini pedagang amanah. Enggak buka. Nih modal segini. Untungnya yang penting jangan rugi lah. Untung dah. Ya, untungnya juga enggak banyak. Pokoknya enggak usah khawatir. Ya. Nah, ini ada Beat. 2013. 2013. Beat Karbu 2013. Keluaran terakhir nih itu. Keluaran terakhir, bener. Nah, platnya plat Bogor. F, Bogor. Bogor Kabupaten. Iya, betul. Plat ganjil teman-teman untuk alamat SNK untuk pajaknya Januari 2023 pajak mati juga nih. Pajak mati. Lupa saya berapa ya? Berapa Bang Robi? 2020 mati kayaknya. 2021. Oh iya 2021. Berarti hitungannya 3 tahun ya. 3 tahun pajak karena 24 dong. Ya kan? Nah ini paling pajaknya 2,5-an nih. Murah pajaknya ya, sekitar 200-an. 200-an ya.
Berarti sekitar 7.500 ya. Ini keluaran lagi terakhir nih Bek Karbu nih. Betul. 2013 sudah enggak ada lagi habis itu. Benar-benar. Berapa duit dah? Murah 57. 5,7. Iya. 5.700. 5.700. Iya. Murah meriah. Murah meriah. Biasanya ini viral Anda. Viral. Iya. Iya. Kok murah amat sih dah? Ya segitu. Segitu. Ada untungnya ya, dikit jual aja. Tapi bisa nego ya. Yang penting bisa buat beli cendol ya, untungnya jual aja lah. Iya iya iya. Enggak nyari kaya untungnya. Kaya, ya. Yang penting buat cari cukup aja ya. Nyari lakunya banyak aja. Benar benar. Nah ini Karbu. Karbu juga ya. Iya. Tahun 2000? 2008. 2008. Ya, 2008. Oh segeran ini ya. Nah, segar. Seger. Ini Pak ganjil teman-teman untuk alamat SMK Daerah Jakarta Selatan. Pajaknya di bulan September 2023 ini Pak ini. Iya, pajak hidup. Hidup nih. Iya. Oh, berapa nih dah? Murah 68. 68. Iya, pasaran 7,5. Pasaran 7,5. Iya. Oh. 6.800. Pajak hidup teman-teman tuh ya. Bulan 9, alamatnya juga Jakarta. Kondisinya masih bagus. Bagus. Seger. Segar. 2008. 68. Segar kayak Pak Deddy. Udah segar. Ini beat lagi nih dah. Ya, betul. Tahun berapa dah? 2017. 2017. Beat. Ya, udah Eko, udah Eko. Eko ya. Plat F daerah Kabupaten. Kabupaten. Ya, Cibinong nih. Plat ganjil, pajaknya di bulan Juli 2023. Cibinong. Pajak hidup. Pajak modar 2019 mantap. 2019, ini, 2019. Ya. Berarti sekitar 4 tahunan ya. Iya. Oke, berapa duit dah? Murah 9,5. 9,5. Ya. Masih bisa nego. Dua yang dikit bisa. Yang dikit. Ya. Ini 2018. 2017. 2017. Udah Eko. 2017 sudah Eko ya. Ha. Tuh teman-teman plat ya, nomornya tuh ya. Iya. Tawar ya aja langsung. Iya, tawar ya, aja. 2017. Enggak dimahalin. Enggak dimahalin. Cek deh. Saya unjukin modalnya. Benar. Iya, percaya dah insyaallah amanah ini. Saya tunjukin transfernya. Nah ini apa nih dah? Bit. Bit juga ya. 2014. Tahun 2014. Ya. Plat genap teman-teman untuk alamat SNK di daerah Bekasi ya. Iya betul. Nah, pajaknya di bulan Juni 2024, 2023. Hidup apa mati? Hidup. Hidup ya. 2023 hidup Juni. Ya. Perorangan ya dah. Iya betul. Benar benar. Berapa nih dah? 8 juta bisa 8 kurang juta lah. 8 juta. 8 juta masih bisa kurang. Ya, 78 habis. 78 habis. Oh, ya. Tuh murah-murah ya teman-teman. Ya. 2014. 2014. 14. Mio 2011. 2011. Ya. Nah, plat ganjil alamat Jakarta Pusat. Pajaknya di bulan Mei. Hidup mati 2020. 2021 mati. 2021. Kalau saya oh, ya? 2021 kali ya. 2020. Mati lama ini mah lupa. Ini 2011 nih. 2011 saya. 2010 lah. 2010. 2010. Ya. 2010. Lupa. Pokoknya mati lama ya. Mati lama dah. Berapa nih dah? Ini 37, 3,5 habis ya. 3,5 habis. Ya. Masih bisa kurangin gitu. Kurangin gocap lagi bisa. Dah, ini kalau diterima hidup berapa duit habis dah? Enggak jual pajak hidup, Pak. Enggak jual terima hidup. Paling habis 2.000 ada? Enggak diurusin lah pajak. Kira-kira. 2.000. 2.000 ada, 2,5. Enggak habis lah 2.000 mio kan murah pajak. Oh. Ini belum lama banget pajaknya. Enggak salah saya 2018 pajak. 2018 pajaknya. Kadang barang keluar masuk lupa, kadang catatannya benar ada, cuma kalau di kepala kadang udah lupa. Tadi prinsipnya 1,5 nggak habis ya? Ada. Sekitar itu ada. 1,5 ada. Tuh 1,5 pajaknya harganya dijual. Jarang sih ngitung pajak lagi yang begini. 2010 habis ya? Ya. 2010 dijual 3,5. Ya. Oke. Murah-murah nih, 3 jutaan ada loh di sini motor loh. Nah ini motor apa nih dah? Suzuki. Skiwave. Ya, Skiwave. Tahun berapa dah? 2008. 2008, Skiwave. Ya. Plat ganjil, alamatnya Bogor, Kabupaten, kota. Kabupaten. Kabupaten. Ya. Platnya 2026. Pajaknya di bulan Juni. Ya. Hidup mati. Hidup. Skiwave. Hidup. Hidup. Berapa duit dah? 55. Tahun? 2008. 2008, 55. Ya. Bisa kurang. Bisa kurang. Bisa kurang. Nah. 55, 2008, Skiwave. Ya. Teman-teman ada penawaran. Kira-kira berapa dah biasanya dah? Ya di atas 5 jual. Di atas 5 jual? Iya, di atas 5. Pasaran marketplace berapa dah? Skiwave. Oh, 7,5 lihat aja. Ya benar. Iya. 7,5. Coba cek. Oh, iya? Skiwave. Skiwave. Oh, motor 2008. Coba dicek 2008 orang 7,5 buka online ya, Rob ya. 7 juta 7,5. Di sini udah jual pajak hidup loh. Ya. 5 juta lebih. Cek online aja enggak saya. Iya, cek online dah teman-teman, murah-murah di sini. Skiwave. Nah, ini ada Yamaha Mio J. Tahun berapa dah? 2014. 2014. Iya. 2014. Berapa duit dah? 48. 48. Wih, 2000.
14. 14. Nah. 48 teman-teman, iya. Pajaknya ganjil untuk alamat SNK di daerah Depok ya. Iya, betul. Ini pajak hidup mati. Pajak 2020. 2020. Ya. Berarti 3 tahun. Pajaknya ya, bulan 2, ya kan? Iya, kaleng hidup 24. Kaleng hidup 24. Tuh teman-teman dijual seharga 4.800. 4.800 tahun 2014. Yamaha Mio J. Yo, betul. Wede, murah-murah. Nah, ini ada lagi nih, Jah. Bit karbu. 2011. 2011, pajak ya, hidup. Pajak hidup. Pajak hidup. Pajaknya di bulan 5 Mei 2023. Ya. Kaleng 26. Plat ganjil untuk alamat SNK di daerah Bogor, kabupaten juga ya. Iya. Berapa dita? 6.800. 6.8. Iya. 2011. Wow, rekomendasi. Tinggal tawar lagi. Tawar dikit bisa. Tawar dikit bisa. Bisa goyang-goyang. Jangan barbar ya. Iya. Tawarnya. Nah, ngelebihinnya nggak gede soalnya di udah ini. Iya, iya. Nah, itu tahun berapa dah? Itu 2000. Entar dulu, saya lupa ini. 2013. 2013. Iya. Yamaha apa ini dah? Yamaha Sol GT. Sol GT. Ya. Plat Tangerang. Tangerang. Januari. Pajak pulas. Pajaknya. Mati pulas. Lama, kaleng mati. Kaleng 2018. Ah, mungkin ya. Kalengnya tahun 2012 nih? 2013. Kaleng 2018. Pajak mungkin mati, kaleng mati. Ya. 14-an kali ya? Ya, apanya? 15-an pajaknya. Ya, sekitar itulah. Wah, udah nggak hitung pajak dah. Berapa duit itu? Murah 47. 47? Ya. Oh, 4 juta dikasih. Ya, apa? Buat ke pasar mah lumayan begitu. Depan 5 habisnya. 45 habisnya. Ya, jual aja 45. Jual aja 45. Nah, untung 200 enggak ya. Diambil. Iya 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 iya. Nah, ini yang Mio apa ini dia? Mio J. Mio J lagi tahun? Ya, tahun 2012. 2012. Nah. Pajaknya di bulan Mei. Pajak mati lama. Mati lama juga. Paling mati. Masih Orion. Plat Tangerang juga ya, masih Orion ya. Iya. Bulan Mei. Ya. Pajaknya mungkin mati di 2018. Wah, ya. Pajak enggak hitung pajak lagi tuh. Berapa duit? Jual pajak, jual motor doang sama BPKB ya, sama STNK. Berapa duit? 45 murah. 45. Iya, buat beli-beli kopi ke warung namanya. Iya, 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 daripada jalan kopi. Kaki. Betul. Tuh, 45 dijual. Iya. Murah-murah. Iya. Nah, ini dah, bit lagi nih dah. Itu bit karbu. Bit karbu tahun 2012. 2012. 2012. Oh, modelnya bagus ya. Masih ya. Seger mobil motornya nih. Berapa duit dah? 57. 57 tahun ya. 2012. 12. Pajaknya 2021 kayaknya. 2021. Ya, perkiraan saya ya. Berarti 3 tahun ya. Plat genap tuh teman-teman untuk alamat SNK di daerah Bogor. F Kabupaten. Kabupaten ya. Nah, ini dah. Ini ada motor Vario. Vario tahun 2008. 2008. Nah. 4F daerah Bogor Kabupaten ya. Pajaknya di bulan November 2022 pajak yang pajak hidup satu kali iya. Berapa duit dah? 48 ya. Masih bisa nego ya, kayaknya tipis banget ya nego. Tipis banget ya. Nego bensin palingnya. Nego nasi padang. Waduh, murah-murah loh. Aduh, yang 3 jutaan, yang 4 jutaan. Aduh, dah ini dah. Yang mana? Bit hitam nih. Bit 2015. 2015. Starter halus. Oh. Ya. Pajak hidup. Pajak satu kali kayak. Satu kali 2015. Oh. Iya. Berarti bulan 2021. Iya, kayaknya saya kalau enggak lupa. Soalnya kadang keluar masuk saya jadi lupa pajak. Iya. Pokoknya pajaknya mati satu 2015 kali. 2015 berapa duit ini dah? Harganya? 7.800. 7.8. Ya. Oh, 2015. 2015 sudah starter halus. Heeh, starter halus. Plat F Sukabumi itu. Plat F Sukabumi. Ya. Oh. Iya. Oke. Nah, ini dah. 2013. Bit juga 2013. Plat genap untuk alamat SNK di daerah Bekasi. Pajaknya di bulan Agustus 2023. 2019 pajaknya itu. Pajak 2019. Ya. Oh. Ini berapa dah? 6,5. 6.500. Iya. Tahun 2000 13. Injeksi. Iya. Oh iya, ya. Ya, sana ya. Gue ada ya. Sana gue ya. Bisa dikit nasi padang. Pokoknya nego lah di sinilah. Udah juga bukannya enggak gede-gede amat lah. Tapi utama juga enggak gede-gede. Ya. Nah, ini bit biru nih. Bit biru. Ini karbu ya? Karbu juga. Tahun 2011. 2011. Iya. Berapa duit dah? 57. Ya. Nah, pajak molor berapa lama? Pajak molor, kaleng molor. Oh, berapa lama nih dah? Mati lama, Pak.
Udah lama nggak jual pajak lagi. Ini 2000 berapa nih? 2011. 2011, berarti ya. Taruhlah 2012 ya matinya ya. Oh, ya bisa jadi deh lain. Harga 5? Enggak jual pajak ini mah. Enggak jual pajak. 57. 57 ya. Bisa goyang. Bisa goyang ya. Ya. 55 dikasih dah. Kasih aja. Itu teman-teman di karbu. Kasih terus 2011. Asal nawar ada untung jual baik. Iya. Nah, ini dah. 2014. Ya. Oh, bid ya. Bid 2014 pajak ya. Depak ganjil untuk alamat TSNK di pajak ya. 2020 itu. Pusat 2020. Pajak ya. Paling 24 ya. Oh, berarti sekitar 3 tahunan ya. Iya, sekitar. Berapa itu? 72. 7,2. Ya, oh. Jual aja 72 deh. 72 jual. 72 bisa nego ya. Kayaknya nego habis itu. Udah habis ini. 72. Oke. Okay. Nah, ini ada Honda Beat lagi nih. Beat SP 2015. 2015. Pajak satu kali. Pajak sekali 2021. Ya. 2021 22. 2022. 2022. Ya. Alamat utara ya. Iya betul. Kalau genap pajaknya ya. Di bulan Juli. Berapa duit dah? 85. 85. Iya betul. Nego aja lah, enggak apa-apa nego. Pokoknya mah udah. Nego aja dah. Harganya pasti kena lah. Ya. Nah, ini dah. 2015 Beat Pop dangdut. Beat dangdut ini pajak 2021 ya. 2 tahun. Pajaknya di bulan Juni. Warna merah. Platnya Bogor Kabupaten ya. Bogor Kabupaten. Berapa duit dah? 79 aja. 79 ya. Sama mahal. Iya. Ini jadi duit be. Siap ini muter aja. Nah, ini dah 2014 nggak naik surat, 2013 itu. 2014 nggak naik surat. Oh, jadi kan pemakaian 2014 kaleng 24. Sejatinya 2013. 2013. Oke, ya. Plat F juga. Plat genap. Berapa duit dah? Itu 72. 72. Ya. Ini pajak mati bulan? Pajak mati 2021. 21. Ya. Berarti 3 tahun ya. 2 tahun ya. 2 tahun. Januari teman-teman. Tadi jual 72. Iya. Ini dah. Ini bit 2016. Bit biasa ya? Iya. Masih bagus sih. Udah dibayar ini. Oh, dibayar. Bayar showroom ya udah. Kemarin lah. Itu pada diangkutin tuh itu ya sama showroomnya tinggalnya belum diangkut yang ini. 2016. Ini 2016. Iya. 2021 pajaknya barang kaleng. Belum sekitar 600-an ya? Iya, sekitar itu. Pajak 2021. 67 di barang kaleng, iya. 67 2016. Iya, betul. Tuh, teman-teman ya. Nah, ini ada lagi nih dah. Genio. Iya. Honda Genio. Ini 2020. Pajak nah, 2021. Pajak 2021. Alamat Bekasi ya. Iya, betul. Bulan 3 ya. Bulan Maret. Ya. Warna silver berapa duit nih? 11,2 kasih murah aja ya. 11,200 dapat motor 2020. 2020. Iya. Wede. Honda si Robi nih gara-gara si Robi nih. Aduh, luar binasa si Robi. 11,2. 11,2 jual aja, Pak, enggak apa-apa. Murah loh ya. Teman-teman pokoknya langsung aja deh kalau udah dari insyaallah harganya rekomendasi. Nah, ini dah. Ya. Beat tahun berapa? 2016. 2016. Ya. Wow, 2016 tuh teman-teman. Plat F. F mana nih? F suka F. F Kabupaten. Kabupaten. Pajaknya di bulan November. Hidup. Ya. Pajaknya hidup. Berapa duit dah? 10,5 aja udah. 10,5. Enggak apa-apa. 10,5. Ya. Oh, bisa nego ya tapi ya. Bisa nego nih kadang bisa. Masih pada 10,5 tahun 2016 teman-teman. Iya. Wow, teman-teman boleh buktiin deh harga-harga di marketplace atau di pasaran lain. Selisih dari harga yang udah jual berapa duit? Ya, teman-teman langsung aja ini murah apa mahal gitu aja. Nah, ini dah. Vario. Vario 2018. Plat F ya? Ya. Plat ganjil untuk pajaknya di bulan November. Berapa dah? Harga 13,8 aja. 13,8. Pajak hidup tapi. Pajak mati. Oh, pajak mati berapa kali? Mati 2019 kayaknya. 2019. Ya. Berarti 4 tahun ya? Iya. Pajaknya saya cek 12 semuanya. 12. 13,8 teman-teman. Ya. 2018 ya? Iya. New. New. 13,8. New model. Masih bisa nego ya dah. Bisa. Sedikit bisa lagi lah. Nah, udah. Nomor telepon udah lagi tolong disebutkan. 0857 1470
9566. Ya. Nah, ada di kolom komentar banyak dah yang komen. Kok kalau WA nggak pernah dibales? Nah, kadang jarang diangkat. Iya, kadang kebanyakan WA sehari itu bisa masuk di atas 100 orang lebih. Saya ribet balesnya. Kadang itu ada admin WA di situ. Oh, ada admin WA. Jadi kalau nggak handle saya lari ke admin. Lari ke admin. Tapi pasti saya balas, cuman nggak sempat. Cuman detik itu. Slow respon aja. Slow respon aja. Tapi saya udah bikin itu kalau penting langsung telepon aja. Langsung telepon marketing. Ya. Kalau untuk WA emang slow respon, karena kebanyakan WA masuk. Sehari itu di atas 100 orang. Banyak yang komplain sama saya. Udah kayak slow respon, telepon enggak diangkat, WA enggak dibales. Nah, ini tuh teman-teman ya, udah saya klarifikasi. Karena saking banyak yang masuk ya. Iya. Banyak ini enggak kehandle. Nah, teman-teman, itu udah 3 admin kemarin itu. Teman-teman langsung aja telepon berkali-kali. Dan kemana-mana, sama kesini udah gitu aja gitu ya deh. Iya ya. Ini aja udah banyak yang telepon dan terima telepon lagi tuh teman-teman. WA banyak banget tuh masuk ke deret tuh. Iya. Itu baru dibalas tadi tuh. Iya, wih. Banyak banget. Nah, udah ada yang mau disampaikan kira-kira deh. Silakan mau disampaikan. Sampaikan apa ya? Ya, bagi teman-teman yang membutuhkan motor bekas, ya buat pakai apa buat jual lagi, insya Allah kita kasih harga terbaik lah. Dibantu ya, ya. Dibantu. Teman-teman akan dipandu juga cara belajar jualan motor. Iya, insya Allah. Ya, kalau ada yang kurang-kurang paham, tanya langsung ke Uda. Tentunya bisa bypass langsung ya. Kalau by phone nanya-nanya doang capek ya deh. Iya. Mohon maaf juga ya teman-teman. Ya. Mohon maaf. Kalau WA emang kadang slow respon, mohon maaf enggak. Ada lagi dah? Ya paling itu aja. Kalau untuk konsumen yang datang apa pedagang yang datang, harga insya Allah kita kasih sama aja. Tapi teman-teman mau pemakai mau dagang belajar dagang bisa. Ya. Tapi teman-teman udah jarang keluar rumah ya, jarang keluar sorong ya. Paling anak buah yang keluar ya. Iya. Standby saya ada terus. 24 jam ada di rumah. 24 jam ada di rumah. Jam berapa aja bisa. Betul. Paling yang keluar itu nyari ini anak buah. Iya, ada yang ambil, ada yang antar. Ada timnya juga. Ada timnya. Tim Densus. Tim Kalong sama tim Curut. Iya, benar-benar. Oke, teman-teman, berikut tadi yang telah kami review. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi kata-kata maupun dari segi tampilan ya, Daya. Iya. Saya dari Derosa Auto, udah dari showroom, udah dari bidang motor. Iya. Undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.